Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Sebenarnya ini udah event beberapa hari yang lalu, tapi okelah kita coba. Oh ya, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Untuk yang pertama ini membasmi hama cacing pembukaan, kita langsung aja menuju ke questnya. Kemudian kita ikutin aja questnya ya. Terus di sini kita disuruh mencari seseorang. Kita cari dan teleport ke teleport waypoint terdekat. Lanjut kita bicara dengan si Vina ya. Dan ini dia tutorialnya. Kita nanti akan mendapatkan buff untuk menciptakan serangan gelombang dan mengakibatkan damage terhadap musuh saat melancarkan flying attack. Kayak gitu ya guys. Jadi kalian bisa baca tutorialnya sendiri. Dan kita langsung aja bicara sama si Vinayak untuk melakukan tantangannya. Di sini kita juga dapat buff 20% damage kalau karakter kalian menggunakan Ice. Kalian bisa lihat di bagian kiri, kita harus mencari komponen sebanyak 3. Nanti kita kelarin dulu ini musuh-musuhnya, baru kita dapat. Kemudian ini musuh terkalahkan itu per tempat atau per komponen itu ada 12 musuh. Jadi kita kelarin, baru kita bisa pindah ke tempat yang lain. Nah, ini dia, kita kumpulin komponennya, kemudian kita ke tempat selanjutnya. Di tempat kedua ini ada 10 musuh dan kita kalahin seperti yang sebelumnya tadi. Inarikari, sunawachi eien nari, sabaki no ikazuchi.風の行く先よ。捕まえた。風の赴くままに。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。 Oke, setelah kita dapat semua komponennya, tantangannya akan berhasil dan kemudian kita keluar untuk bicara dengan si Vinayak. Kalau udah bicara dengan si Vinayak, untuk tahap persiapan ini udah selesai, maka akan muncul questnya. Jadi gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!